Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Jadi kali ini aku nak cerita tentang isu yang agak hangat pada masa kini, iaitu berkaitan dengan kartel daging import, okay, ataupun kartel daging halal, okay. Isu ni terjadi di, tak silap aku, di Johor. Jadi aku rasa aku pun menggunakan produk-produk import ni, okay, daging-daging import ni. Jadi aku rasa aku perlu mengulas sikit lah pasal hal ni, eh. Okay, kalau korang duduk di Johor, sebenarnya daging import ni benda yang biasa kita makan. Okey, terutama jenama Alana lah. Dia sangat famous sekali di Malaysia, aku rasa, dalam daging-daging packing ni. Okey, berbeza dengan negeri-negeri di utara ataupun di pantai timur. Untuk mendapatkan daging segar tu agak mudah dan harganya tak apalah dikatakan murah, tapi mudah nak didapatilah sebab setiap setahu aku daging fresh ni, dia punya harga lantainya adalah RM35, tak silap akulah. Jadi kalau kau jumpa daging jual di bawah harga tu, sebenarnya tu satu kesalahan. Dan kau mungkin boleh mencurigai lah kenapa harganya mungkin boleh jadi RM30, RM31, okay? Jadi kesannya kalau RM35 sekilo, itu adalah angka yang agak besar. Jadi jika kau terlibat dalam perniagaan yang berkaitan dengan makanan daging ni, aku rasa itu satu pilihan yang tak menguntungkan lah. Kalau kau nak gunakan daging fresh dalam kau punya bisnes, harga confirm akan jadi tinggi. Okey, bagaimana kau nak survive dengan menjual barang dengan harga yang murah tapi menggunakan daging fresh? Okey, jadi aku rasa daging import adalah satu pilihan. Contoh macam aku sebelum ni ada buat percubaan untuk berniaga pekan asam yang aku buat eksperimen tu. Okey, jadi kalau guna daging fresh, okey, RM35 sekilo. Okey, sekilo boleh dapat 5 paket. Jadi korang rasa berapa harga yang nak dijual? Okey, tapi kalau di selatan ni, di Johor, susah sebenarnya untuk mendapatkan daging fresh yang dijual di pasar. Okey, di pasaran lah. Kecuali kalau kau pergi pasar pagi ke pas, bukan, maksud aku kau pergi pasar market lah, senang cakap. Okey, mungkin kau boleh jumpa daging fresh ni, tapi aku tak tahu sejauh mana kefreshannya. Adakah di 9 pagi itu ataupun dalam 2-3 hari disimpan, okay. Yang itu pun aku tak pasti. Jadi pilihan yang banyak digunakan di sini, di Johor ni, selalunya adalah daging Alana lah. Dan tu agak famous, dan semua orang mungkin akan biasa dengar tentang daging Alana ni. Okay, jadi bila isu kartel daging ni, dikatakan menggunakan daging Alana ni juga termasuk dalam salah satu daging yang dikatakan dibungkus dengan cop halal. Jadi ianya mendatangkan rasa panik kepada orang ramai. Okay, jadi sebab semua orang biasa jumpa daging Alana nombor 11 tu, okay, yang berplastik kuning tu, eh. Jadi itu adalah daging biasa yang kita gunakan di pasaran pada hari inilah untuk daging import. Okay, jadi benar ke daging Alana ni tak halal? Okay, jadi akhirnya aku tertunggu-tunggu juga jawapan daripada pihak Alana sendiri. Jadinya hari ini aku dapat daripada sebuah portal mengatakan tentang Alana Group telah mengeluarkan statementnya. Okey, Alana Group telah memberi jaminan bahawa daging yang mereka bekalkan adalah daging halal, dan mereka sebenarnya mempunyai cukup stok dan harga yang ditawarkan oleh mereka tu agak berpatutan. Jadi kesannya mereka sebenarnya tak perlu pun mendapatkan daging daripada sumber-sumber yang mereka tak ketahui. Faham, eh? Maksudnya gini, Alana mengatakan bahawa mereka ni sendiri adalah pengimport daging tu, dan mereka mendakwa bahawa daging yang mereka bekalkan ni adalah mencukupi untuk pasaran Malaysia. Okay, dan harga yang mereka tawarkan juga agak kompetitif. Jadi mereka tak rasa kenapa mereka perlu dapatkan sumber, okay, tambahan ekstra daging daripada pembekal-pembekal yang mereka tak ketahui. Okay, sebab maksud aku gini, Alana ni adalah sebuah syarikat daging beku dari India. Okay, di Malaysia adalah pembekalnya. Okay, di Malaysia adalah ada pihak yang mengimportnya. Okay, jadi yang dipahami adalah pengimport daging Alana yang masuk ke pasar Malaysia ni berjaya membekalkan produk Alana ni kepada seluruh negara tanpa perlu mendapatkan bekalan daripada pihak pengimport-pengimport lain. Okay, itu maksudnya kenapa daging Alana ni dikatakan masih lagi halal dan masih lagi diperakui status halalnya, kerana pengimport daging halal ini, iaitu syarikat yang membawa masuk Alana punya daging ni,
mendakwa mereka import daging ini daripada sumber yang sah di India. Kemudiannya di Malaysia, mereka bawa masuk dan mereka kata mereka punya stok mencukupi untuk pasaran Malaysia. Jadi kalau cukup dan mereka dapat harga yang baik, kenapa mereka perlu mendapatkan stok tambahan daripada katal-katal dadah ni? Sorry, katal-katal daging ni. Okey, jadi poin mereka adalah pembekal pengimport, okey, pengimport daging halal yang sah, okey, dan mereka mempunyai cukup dia punya pembekalan untuk pasaran negara kita. Jadi mereka tak perlu mengambil daging-daging daripada negara-negara lain seperti Australia ke Afrika ke daripada Amerika Selatan ke, mereka tak perlu pun sebenarnya sebab bekalan daripada negara India tu sebenarnya mencukupi untuk pasaran Malaysia. Okey, sebelum ini tular di media sosial berkaitan dengan 7 jenama daging yang dikatakan sebahagian daripada kartel daging punya isu yang tak halal yang dipacking semula ni. Okey, dikatakan sebahagiannya ada daging kuda, daging kangaroo, okey, yang dikatakan tak halal dan ada yang mengatakan secara keras bangkai terus. Okey, jadi isu ni antara salah satu daripada 7 daging yang 7 brand yang dinyatakan tu adalah terdapatnya brand Alana. Itu pun bukannya JAKIM ataupun pihak yang berkuasa yang menyerbu kilang itu mendakwa itu adalah Alana. Sebaliknya dari pada gambar yang view yang tak berapa jelas tu mengatakan bahawa terdapat beberapa satu carton, okey, daging packing yang berwarna kuning yang dipercayai adalah daging Alana nombor 11 tu. Okey, jadi daripada isu itulah sebenarnya menggusarkan orang ramai berkaitan dengan status daging Alana ni, sebabnya Alana ni adalah daging yang biasa kita makan. Okey, yang biasa kita jumpa di pasaran. Okey, selalu kalau kita pergi minimarket, ke mana-mana ke daging ni lah yang kita jumpa. Kecuali kalau kita pergi Tesco ataupun supermarket tu mungkin mereka menggunakan daging-daging yang berbeza. Okey. Okey, kemudian untuk makluman korang, Alana ni adalah pelopor untuk ekspor daging dari India sejak tahun 1969, sejak pembentukan Malaysia. Okey, Alana ni adalah pelopor ekspor daging dari India. Okey, maksudnya mereka adalah pelopor syarikat yang mengimport, okey, daging daripada India sejak daripada 1969, iaitu 51 tahun dahulu. Bayangkan kalau kata 40 tahun, okey, maksudnya selepas tahun ke-11 Alana ni datang ke Malaysia. Okey. Kartel daging tak halal ni masuk dan bermula. Maksudnya kau bayangkan kalau korang umur 40 tahun, kalau kau makan daging Alana, maksudnya 40 tahun daging tu tak halal. Kau boleh bayangkan tak? Okey, situasi ni nampak macam tak masuk akal lah. Dan kalau ianya betul daging-daging itu adalah daging yang tak halal, aku rasa JAKIM mesti bertindak segera dengan memaklumkan kepada orang ramai tentang status daging itu tak halal dan tak boleh dimakan. Okey, buat masa ni nampaknya JAKIM, KKM setakat ni merahsiakan lagi. Okey, mungkin sebenarnya aku rasa isu ni adalah taklah begitu serius. Maksud aku taklah begitu semua orang Islam makan benda ni. Mungkin hanya diedarkan pada pengedar-pengedar tertentu sahaja. Okey, sebab tu kenapa JAKIM, kalau ikutkan masa ni terlalu lama ni daripada isu tu boom sampai ke hari ni, masih lagi belum ada nama syarikat, belum ada pengesahan, belum ada tindakan yang diwar-warkan daging-daging ni jangan makan. Betul tak? Kenapa JAKIM masih lagi diam? Tak menyenaraikan. Okey, adakah ia ditekan oleh mana-mana pihak? Aku rasa JAKIM tak perlu bertindak, bersikap macam tu sebab dia adalah badan yang patut menjaga orang Islam, okay, menjaga status halal makanan. Okey, jadi kalau dia diam, maksudnya dia membiarkan orang Islam ni makan daging-daging tak halal. Jadi aku rasa mungkin pasarannya agak terhad ataupun di pasaran-pasaran tertentu saja daging-daging ini dibekalkan kepada pasaran. Contohnya mungkin aku nampak macam okay, status daging ni sebenarnya daging yang dibawa daripada Australia ataupun daripada Amerika Selatan dibawa, okay, kemudiannya dipacking menggunakan packing halal yang diciplak mungkin, okay, kemudiannya dijual kepada penjual, kepada pihak pembeli yang tertentu, yang spesifik mungkinlah. Mungkinlah pada aku mungkin daging-daging ini dijual kepada syarikat-syarikat makanan, okay, yang mengeluarkan barang-barang makanan yang non-Muslim lah. Okay, masa aku gini, dia mungkin tak menjual ni kepada syarikat seperti KFC. Okay, contohlah
kita tahu KFC ada syarikat ayam dia sendiri kan. Okey, mungkin tak jual kepada syarikat KFC, mungkin dia jual kepada syarikat yang non muslim ni. Okey, tapi menjual mendapat sijil halal daripada JAKIM. Okey, contohlah kalau kita bagi satu contoh kopitiam yang ada menu daging sebagai contoh ataupun ayam. Okey, mereka ni syarikat yang banyak cawangan di seluruh negara ni mungkin okey membeli produk-produk daging dan ayam yang diragui statusnya ni dari pembekal-pembekal tertentu dan bukannya daripada pengimport sah. Kalau mereka kebetulan menggunakan daging Alana, mungkin mereka tak membelinya daripada pembekal sah Alana di Malaysia, sebaliknya dia beli kepada pihak kartel ni lah, mungkin untuk dapatkan harga yang lebih murah dan selain itu mendapat stok yang mungkin lebih banyak. Dan kemudiannya declare yang produk mereka ni halal, restoran mereka ni mendapat status halal. Aku rasa mungkin itu. Jadi kesannya sebab tu kenapa JAKIM tak bertindak segera untuk membuat operasi di seluruh negara, tak mewar-warkannya. Okey, sebab mungkin penyebar luasannya tu tak begitu luas dan hanya spesifik kepada restoran-restoran ataupun tempat-tempat tertentu sahaja. Okey, kemudian okey, Alana ni untuk makluman korang adalah pembekal daging beku yang terbesar di dunia dan mereka ni membekalkan daging kepada 70 buah negara di seluruh dunia. Bayangkan daripada 200 buah negara plus di dunia ni, 70 negara itu adalah tempat di mana Alana ni dia export dia punya daging. Dan antara negara-negara yang diekspor ni seperti Indonesia, negara terbesar umat Islam di dunia, Malaysia, Arab Saudi pun beli daging Alana ni daripada India. Dan kemudian Dubai dan negara-negara lain. Bukannya negara-negara bukan Islam, negara-negara Islam pun membeli daging Alana yang berasal daripada India ni. Okey, kerana status sahnya tu. Okey. Okey, selain itu, Alana juga memaklumkan bahawa loji penyembelihannya mendapat akreditasi daripada JAKIM dan KKM dan kebolehkesanan. Okey, untuk kita lihat, okey, dia kata boleh kesan, okey, kat mana dihantar-hantar, mana prosesnya semua boleh dikesan dan ada bukti. Okey, itu menunjukkan keyakinan bahawa Alana ni mempunyai sistem penyembelihan, status halal ni memang tak diragui kerana dia punya loji ni mendapat pengesahan daripada JAKIM. Okey, bayangkan loji kat India tu JAKIM ada dapat pengesahan JAKIM. Okey, ini menunjukkan ianya satu pencapaian yang tinggi lah sebab JAKIM ni antara badan Islam yang agak hebat di dunia. Jadi JAKIM mengakui status halal dia dan dia boleh kesan. Okey, pengesanan tu boleh dikesan. Nak check kat mana dia punya produk ni, pergi ke mana, prosesnya sampai ke pelabuhan. Okey, mereka dah ada sistem dia. Mereka dah boleh check apa-apa berkaitan dengan daging Alana ni. Jadi segala proses ni sampailah jumpa ke kedai. Okey, sampailah korang beli bawa balik rumah tu, semuanya prosesnya disahkan oleh JAKIM sebagai proses yang sah. Okey, kemudian selain itu, untuk makluman korang, Alana ni juga adalah pembekal daging kepada syarikat Ramly Food Processor. Ramly Food, okey, yang membuat daging burger. Okey, Ramly ni adalah syarikat Muslim, syarikat yang besar di Malaysia ni. Jadi mustahil mereka ni dapatkan produk barangan daripada kartel. Okey, mereka mestilah beli daripada sumber Alana yang sah di Malaysia. Jadi menunjukkan keyakinannya. Okey, sebuah syarikat Muslim mengeluarkan burger pun, okey, membeli daging-daging daripada Alana punya pengimport untuk pasaran Malaysia ni. Okey. Jadi selain itu, mengukuhkan lagi status Alana Group ni sebagai sebuah syarikat yang boleh dipercayai adalah okay, Alana ni merupakan sebuah syarikat yang punya perkongsian bersama dengan Felda dan tabung haji berkaitan dengan syarikat sawit. Okey, jadi ia ni bukannya sebuah company yang boleh diragui atau dipersoalkan status halalnya. Ia ni sebuah syarikat okey yang besar yang mempunyai hubungan dengan banyak negara dan kalau di Malaysia berkaitan dengan agensi-agensi ataupun berkaitan dengan syarikat-syarikat yang agak ternama sepertinya Ramly Food, kemudiannya dengan Felda, dengan Tabung Haji. Jadi ianya adalah sebuah syarikat yang established, bukan syarikat yang kecil atau underground. Okey, itu maksud aku. Jadi itulah penerangan aku tentang Alana punya daging ni, okey, daripada Alana Group. Okey, mungkin kita risau satu je lah.
Okey, satu lagi ni, kita sebenarnya tak faham apakah yang berlaku sebabnya pihak JAKIM masih lagi tak mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku tentang kartel dadah ni. Okey, adakah mereka ni bawa daging daripada Australia, okey, dan kemudiannya daripada Amerika Selatan masuk ke pasaran Malaysia, kemudian packing ikut meniru packing daripada syarikat-syarikat sedia ada, contohnya Alana. Ataupun mereka ni sebenarnya memang bawa daging daripada sana berjenama Alana bawa masuk. Okey, jadi sebenarnya kita tak tahu bagaimana kartel ni membuat urus niaga dalam perniagaan daging yang dikatakan tidak halal ni. Okey, ha, kemudiannya berkaitan dengan daging, dia kata daging kanguru, daging kuda. Bukankah benda-benda tu agak rare? Okey, kanguru, kuda, adakah ianya lembut? Kalau lembu tu pun perlu di menggunakan periuk tekanan yang untuk dapatkan ianya lembut. Kalau kanguru ataupun kuda, aku rasa ianya lagi liat. Sebabnya, kalau kau tengok bahagian lembu tu, okey, kenapa bahagian batang pinang tu dikatakan lembut? Okey, kenapa batang pinang tu dikatakan lembut adalah batang pinang ni dalam badan seekor lembu adalah bahagian yang paling tak berguna sekali, paling tak banyak bergerak. Sebab itulah kenapa daging batang pinang ni lembut. Sebab ia tak bekerja. Macam korang lah pergi gym lama-lama, sadar kan? Okey, bila sadar, kat situlah kerasnya. Okey, kau pergi bahagian yang paling tak banyak bekerja tu. Okey, contohnya perut. Okey, yang tak berfungsi sangat. Contohlah kalau kau tak pergi gym, perut kau naik. Okey, bahagian itulah sebenarnya bahagian yang paling tak bekerja. Kesannya, bahagian ni lah paling lembut. Okey, jadi kalau daging lembu, bayangkanlah daging kuda, kuda yang sangat boleh berlari, yang tangkas, semua organ dia bergerak tu, yang sangat sadar tu, kau ingat berapa lama nak masak dia bagi dia lembut? Okey, begitu juga dengan kanguru. Okey, jadi itu pun menimbulkan persoalan. Betul ke yang kita makan selama ni adalah daging kuda? Makmurah ke kuda tu? Banyak ke diternak? Okey, sama juga dengan kanguru. Kanguru mungkin lah kalau di Australia tu sangat banyak. Tapi aku rasa kalau diniagakan, di ekspor sampai ke Malaysia, aku rasa lama-lama pupus juga kanguru tu. Okey, kalau dimakan untuk pasaran tempatan, untuk sekali-sekali atau makanan eksotik tu, pada aku tak ada isu. Tapi kalau di sampai boleh jual ekspor ke Malaysia, okey, aku rasa lama-lama pupus agaknya kanguru yang liar yang terdapat di Australia tu. Okey, jadi kemudiannya aku juga tak pasti, okey, macam mana sebenarnya, adakah ianya di packing di kilang? Kalau tengok dalam kilang tu nampak macam benda tu dah siap-siap packing, bukannya daging yang kemudiannya di packing. Nampak macam datang satu kontena macam tu. Okey, bukannya proses packing daging beku, kemudian packing dengan balutan ni. Okey, maksudnya daging palsu lah, menggunakan brand ciplak lah, maksud aku kan. Okey, jadi statusnya masih tak tahu. Jadi aku percaya bahawa selagi JAKIM tak buat apa-apa tindakan dan pendedahan, okey, maksudnya benda tu bukanlah terlalu serius dan ianya mungkin tidak menjejaskan kebanyakan orang Islam di Malaysia. Tapi pada aku, better untuk JAKIM dedahkannya segera dan di mana ianya dipasarkan supaya tidak menyebabkan ragu-ragu. Pada aku, bila JAKIM ni, bila dia mendiamkan diri, kesannya apa? Kesannya adalah menjejaskan peniaga-peniaga daging di pasar tu. Okay, orang dah tak berani nak beli. Okay, mungkin buat masa ni orang semua berpantang untuk daripada memakan daging untuk dalam tempoh tertentu sehingga mereka sah, sebab mereka takut was-was. Okay, jadi JAKIM perlu segera untuk menjernihkan keadaan untuk menyelesaikan isu ini daripada berdiam diri saja. Aku rasa ianya perlu didedahkan kepada masyarakat umum lah. Okey, tapi selagi aku percaya JAKIM adalah badan yang bertanggungjawab. Jadi selagi mereka tidak mendedahkan, maksudnya impak kartel daging ni pada aku adalah sangat minima dan hanya merujuk kepada pasaran-pasaran tertentu saja di Malaysia ni. Okey, jadi itu saja pandangan aku berkaitan dengan Alana Group, okey, dengan mengeluarkan statement tentang status halal dia punya produk. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.